kita mau panggil ikan. Dia tahu dia bilang aku. Jadi Messi family, kita mau panggil ikan sama bapak mertua kita di rumah. Itu Juli. Mau apa? Gambar? Kebetulan bapak mertua lagi libur. Jadi kita mau panggang-panggang makan. Makanan pokoknya di sini itu udah aku bilang. Kita itu perbaikan gizi. Dan nih nanti aku tunjukkan dulu sekitar perkembangan di kebun mertua, oke? Okay? Jadi Titun. Benci family, kalau aku mau tunjuk ya lagi buat ikan. Ah, ya, aku lupa. Hari ini kita mau buat party di camp itu. Party. Dari sini tunjuk. Nah, lihat. Ikan, nah ikan. Dekat, api. Tunjuk ikannya. Api ya, warna gitu tuh. Ikan, api. Sos. Chesney, lemon sedroyu. Lemonnya diparut katanya. Tak. Sama uniya. Salt pepper chili. Ya. Pakai chili. Ah, sugar. Gula. Sedikit gula, mantap. Ai, ma. Marinuется 40 хвилин. Осеце. Di marinasi. Жарится 10 хвилин. 40 menit. Dipanggang 10 menit. Hei, udah ngomong lah, nah. Benci family, nah. Hei, Benci family. Yo, ini ngomong. Oi. Jadi, bilang. Oi. Oh my God. Apanya, oh my God. Itunya udah digital itu punya bunga. Ini dia, punya bunga itu. Wow. Bang. Ini aku lagi ngambil beberapa salad Benci family. Ini. Grukola. Benci family katanya. Apa? Ini bayam kita, bayam ini semuanya ini. Rukola sama ini aku mau ambil selada. Seladanya banyak ini guys, pakai apa sambal terasi enak kali ini. Oh apa, strawberry. Dia itu karena kebanyakan tahu bahasa jadi gitu dia. Karena dia belajar sendiri juga bahasa Inggris dari kakaknya. Bagus sekali, hijau kali kan? Pakai sambal ini mantap ini, guys. Tio makan? Iya. Kau makan? Belum dicuci loh. Karena hujan deras, ada pasirnya. Pak. Makan dia strawberry. Belum dicuci, gara-gara hujan deras, guys. Kita makan selada dulu ini. Minta bapak pegang. Nah, ayo. Biar dulu. Ini selada, bilang. Enak? Iya. Banyak juga yang dari kalian tanya, bang, kemana bang, udah bisa makan apelnya, udah bisa dipanen, katanya. Belum, guys, apel ini belum siap ini. Ini nanti bulan-bulan Juli, Agustus baru bisa ini, akhir-akhir Juli lah. Ini udah ada sebenarnya, tapi rasanya ini masih pahit ini, guys. Tuh, banyak kali. Belum bisa, tapi yang ini udah berjatuhan banyak di gara-gara hujan deras sama ini. Hujan deras sama apa namanya? Angin. Jadi banyak dia yang berjatuhan, kalian lihat. Tuh. Ini nanti biasanya, kalau dia yang udah matang biasanya, kita kumpulin, kita cuci, kita taruh untuk kompot. Ini juga bisa kita ambil untuk kompot. Tapi kalau ini karena masih kecil rasanya pun nggak terlalu, belum ada kali. Biasanya kita buang ke pupuk organik sana, ke pembuangan pupuk organik. Atau nggak dikumpulkan kayak gini, nanti ini ditutup. Masukkan ke dalam, itu pupuk organik itu ya. Nah, jadi ini ada di sini tapi belum bisa. Biasanya kalau dia bagus matahari, dia kelihatan agak kayak kuning-kuningan. Ini belum bisa dimakan. Kayak gini lah kan kelihatan lilitnya. Kan beda warnanya. Ini ada udah agak kayak kuningan dia. Tapi ini udah rusak ini. Biar aku tunjuk sama kalian ya. Kelihatan dia kalau rusak. Ini. Aku makan ya. Biar kalian lihat. Belum bisa dipanen ini. Asam. Yang kayak gini-gini biasanya kita petik,
terus kita iris-iris, kita taruh jadi kumpul. Kumpul itu yang kita taruh kayak teh, air mendidih, terus kita masukkan ini ke dalam. Jadi sarinya campur dengan air itu, itulah kita minum buat teh. Jadi belum bisa dipanen. Ini juga masih hijau. Yang ini harusnya besar. Itulah karena aku bilang perubahan cuaca itu berdampak semua, guys. Ini harusnya besar buahnya ini. Tapi ini malah jadi kecil. Harusnya agak segini dia. Padahal udah dirawat, dipupukin. Kalau ini nanti buahnya merah dia. Apalagi kalau kena matahari dia sering. Udah mulai ada merah kayak. Nih. Merahnya nanti gini, tapi lebih merah lagi. Oh, ini ada yang lebih merah lagi. Aku tunjuk sama kalian ini. Kena matahari. Ini pun udah bisa dimakan, tapi enggak, manisnya belum terlalu. Ini kepitik ya. Biar ada proof ataupun bukti sama kalian. Itu belum jadi. Nih. Kita lap, ini bersih. Kita enggak pakai pestisida di sini. Ini manisnya udah kerasa. Yang satu ini tadi asam kali. Kalau ini terasa asamnya. Makanya yang kita buat untuk pengambilan sari jusnya itu, yang ini biasanya kita ambil. Jadi mantap dia untuk disimpan, konservasi. Gitu. Hujan deras tadi pagi sampai siang. Ini udah jam 5 sore. Sampai ginilah dia bawang bombenya, tiduran gitu. Saking derasnya hujan. Lihat, udah besar bawang bombenya. Oke. Begitulah, guys. Ini ikannya, guys. Sudah selesai. Aku mau minum. Cika. Oh, baik kali gayanya. Op. Molodet. Nah, minum. Minumlah, enggak apa-apa. Sadobre. Pei. Sadobre. Sadobre. Kita mau duduk makan dulu ya, guys. Bawa nasi. Daging. Я не маю. Ну давай землю. Брат там аунтук тос. Будмо, когда я. Аку будмо, ини будмо, сана будмо. Бесулан. Будмо. Ой, жужжи, будмо. Будмо. Все, молодец. Будмо. Let's go. Jadi guys, kita mau makan. Kita mau makan. Ya kayak gini lah. Di rumah mertua kita itu makan terus, makan daging, makan ikan, daging, makan rice, ikan, makan nasi. Selamat makan. Selamat makan bapak mama. Terus. Tanya. Jadi kayak gini lah, guys. Jadi ini nanti kan kalau Uli sama Theodor udah besar, ada nanti dilihat-lihat mereka di video kita kalau mereka itu menghabiskan banyak kebersamaan sama kami, sama mertua. Jadi bisa dilihat mereka nanti, terus kalau udah berkeluarga nanti itu dilihat lagi video itu, gitu-gitulah. Jadi bisa momen yang tidak terlupakan. Karena nasi sedikit, Uli. Yang makan nasi Uli dan Tania sama Theodor. Aku makan salad dulu. Selamat makan. Udah berdua, Tio, Mek. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Mek, awan. Mama, daging saya. Jeff, ini, temis. Temis. Daging. Ini anjing kita mau ikut makan dia. Udah dikasih tadi makan dagingnya.
salad dari hasil kebun. Ada kucing. Bilang Bansi Family, mantap. Mantap. Ya, mantap. Belum mantap. Mantap. Kita udah selesai makan, jadi mumpung lagi di sini kan udah aku bilang masih terangnya lama sampai jam 9.40 masih terang. Aku bilang kita mancing dulu bentar selamat. Jadi kita mau pergi mancing bentar. Adik kenapa enggak nanti menikmati suasana aja kita. Kita mau coba mancing dulu, oke? Ini kita lagi siap-siap. Anak-anak udah di dalam. Jadi Besi Family, ini kita sudah sampai di sini. Apa itu? Mau mancing dia. Kita udah nyampe di sungainya. Kita mau lihat dulu nanti ada dapat apa enggak. Kita mau coba mancing dulu, oke? Okay? Ini sungainya. Kita lagi persiapkan pancingnya dulu. Ada dapat apa enggak nanti, kita lihat nanti. Tio, jadi aku mau mancing, bilang. Aku mau mancing. Ada ikan. Bilang, ada ikan. Pegang pancing dia, guys. Jadi kita coba mancing dulu. Mudah-mudahan nanti ada dapat. Tapi kita lihat lah. Kalau enggak, menikmati suasana aja kita. Oke, okay. Jadi stay tune. Nggak ada dapat guys. Bapak bawa apa itu nggak tahu. Ya yeah, Tato. Skill ke kilogram. Nggak ada dapat. Itu si Tia sama si Uli. Mana tempat udah mesin? Besar kalau mesin. Teo. Kayak gini lah guys. Gak ada dapat. Lari. Nah. He's jumping himself. Jadi kebetulan kita dari dekat apa danau ke dekat ladang. Kita singgah bentar. Dan kita lihat guys. Tadi aku lihat ini, aku tunjukkan sama kalian. Tapi aku gak pergi ke sana ya, karena kita mau pulang. Aku bilang, aku cuma mau cek aja, aku bilang kan. Mereka bilang, biar kami main ini dulu, main bulu tangkis katanya. Ternyata guys, zucchini kita sudah ada. Ini lihat, besar kali guys. Zucchini guys, sudah besar. Ini lagi guys. Besar kali ini. Nanti kita panen ya. Udah besar kali ini sebenarnya. Besok mungkin kita ambil ini. Tuh, zucchini besar-besar. Harusnya segini udah kita ambil. Ini udah bisa nanti sampai panjang ini. Lebih panjang lagi ini besar kali. Sana juga ada. Kelihatannya di sana. Oke, lihat. Oke. Itulah kita panen. Besar kali ini. Sejengkal lebih. Baiklah, nantilah kita buat khusus video buat ini. Mantap. Pulang dari mancing, main air. Aku udah basah. Basah lah main air. Jangan. Aku basah. Kamu basah? Iya, kamu gak basah. Aku gak basah, bapak gak basah. Siram Uli. Kemudian itu main. Siram Uli. Cepat. Iya, atakuy. Tio, atakuy. Gak mau dia siram kakaknya. Uli, Tio basah? Tio, Uli basah. Siram, Uli.
Давай, 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 ты. Чика, 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 чика. Давай. Awas adik yang gak kelihatan di video. Uli. Gak kelihatan. Ayo kalian berdua. Habis main-main, mancing, makan, udah gelap. Udah jam berapa nih? Jam 9:30. Kita mau kelihatan. Makan lagi. Klik baju si Uli sama si Teo sama guys. Enak Teo? Mama. Mama taruh. Ya, enak. Ya, udah ngantuk orang ini sebenarnya. Tapi kita tunggu dulu selesai makan orang ini. Situ ada. Begitulah guys. Kegiatan kita untuk hari ini makan apa lagi tadi, mancing, main-main di luar, begitulah. Jadi intinya itulah, inti dari video itu sebenarnya kebanyakan dari video-video itu kalian lihat kebersamaan sama keluarga. Intinya itu nanti mereka kalau udah besar mereka bisa mengulang video itu lagi. Kalau kita nggak ada misalnya aku sama mereka udah dewasa udah berkeluarga masing-masing, nanti mereka masih bisa nunjukkan sama anak cucu mereka mungkin kan, kita nggak tahu. Begitulah si family. Namanya kebersamaan itu susah untuk dibagi karena mereka juga belum nggak sempat melihat mama sama bapakku udah meninggal duluan. Makanya ku kasih mereka menghabiskan waktu sama ini mertuaku, ya. Jadi begitulah, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video yang kami buat. Terima kasih Horas dari Indonesia. Dadah. Dadah. Biasa jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video yang kami buat. Terima kasih Horas dari Indonesia.